Shalom jemaat Tuhan sekalian, kita bersyukur hari ini boleh kembali bertemu di dalam program Amazing Grace. Dan hari ini saya bersama dengan Pendeta Purwanti, kita akan membicarakan masih di dalam seri yang sama, yaitu tentang perumpamaan. Kali ini kita mau bahas satu perumpamaan lagi, yaitu tentang perumpamaan tentang dirham yang hilang. Sebelum kita akan membahasnya lebih lanjut, Pendeta Purwanti akan membacakannya buat kita sekalian. Firman Tuhan dari Lukas 15 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Perumpamaan tentang dirham yang hilang. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah, karena satu orang berdosa yang bertobat. Sedemikian firman Tuhan. Nah, bukan kita nih bicara tentang dirham yang hilang. Dirham itu kan kita nggak familiar ya, Bu. Betul. Ya? Sebenarnya dirham itu apa ya, Bu? Iya. Dirham itu adalah mata uang emas dari Persia. Kira-kira beratnya itu 8 gram. Oh, oke. Okay. Ya. Atau juga mata uang dari Yunani yang kalau dikurskan gitu ya, itu hampir sama dengan 1 dinar nilainya. Iya. Itu memang mata uang sama ya. Iya, betul. Nah, Bu, kalau kita lihat dari cerita ini tuh sebenarnya apa sih yang terjadi dengan wanita ini? Kenapa tuh dia bisa sampai ketemu barang itu, sukacitanya luar biasa? Sebenarnya dia ini mengalami apa, Bu? Iya, jadi perumpamaan ini adalah perumpamaan yang sangat singkat. Hanya 3 ayat tadi. Dan ketika kita menemukan perempuan ini, bagaimana kondisinya, itu pun hanya 1 ayat saja. Tetapi 1 ayat ini bisa menggambarkan berbagai macam emosi, ada kegelisahan, ada kesedihan, ada kekhawatiran, ada sukacita yang besar kumpul jadi satu di dalam 1 ayat saja. Nah, wanita ini kenapa kok sampai sedemikiannya Nah, memang dirham itu merupakan pada waktu itu, gitu ya, merupakan mas kawin. Jadi pada waktu itu perempuan-perempuan atau wanita-wanita yang menikah ini bisa dipakai menjadi mas kawin. Nah, itu biasanya dipasang jadi sebagai perhiasan di kepalanya. Nah, wanita ini memiliki 10 dirham. Punya 10, hilang 1. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana perempuan ini gitu ya. Ini merupakan barang yang sangat berharga, sangat berarti. Punya 10, hilang 1. Waduh. Maka dia juga khawatir, dia juga susah, dia gelisah bagaimana ini barang bisa hilang. Kalau gitu ya, Bu, ini kan memang bisa relate-nya, bisa relevannya itu memang di zamannya perempuan ini ya, Bu. Ya. Nah, kalau misalnya kita nih, kita ini kayak kita lihat dirham aja nggak pernah. Terus kita juga nggak punya dirham. Terus ya perumpamaan ini tuh apa, Bu, kaitannya sama kita? Iya, mungkin ini kita katakan ini kan zaman kuno, zamannya Tuhan Yesus. Betul. Kita kan nggak ada bagian di dalamnya. Dirham aja kita nggak pernah lihat. Mungkin kita bisa aplikasikan kalau zaman ini mas kawin, gitu ya. Mungkin wanita itu mas kawinnya adalah cincin, atau kalung yang ada permatanya. Nah, ketika permata itu hilang 1, misalnya gitu ya. Nah, itu kan panik. Ada kepanikan, ada kegelisahan, ada kekhawatiran bagaimana hilang. Nanti bagaimana mempertanggungjawabkan kepada suaminya kalau ditanya, bagaimana kok ini bisa sampai hilang? Seperti itu. Okay. Nah, kalau gitu, Bu, dari perumpamaan ini tuh aplikasi buat kehidupan kita sebagai seorang Kristen itu apa, Bu, konkretnya? Gitu ya. Pada waktu perempuan ini kehilangan 1 dirham, dia cari dengan begitu
usahanya dengan sungguh-sungguh, walaupun untuk menemukan satu dirham ini tidak mudah. Betul. Susah, karena ya, penginjil ini harus tahu kondisi wanita ini tinggal dengan zaman kita tentunya berbeda. Ya. Rumah-rumah orang yang sederhana atau orang-orang yang tidak kaya biasanya tidak ada jendela. Nah, penerangan yang ada ketika siang, mereka akan buka atap, itu ada batu, akan digeser dikit. Nah, ketika perempuan ini kehilangan dirham, dia buka pun tidak akan membuat rumah itu menjadi terang. Maka dia menyalakan pelitanya. Dan belum lagi dengan begitu banyak barang di dalam rumahnya, dan ada juga yang di pedesaan itu, walaupun rumah ini terpisah dengan rumah keluarga, gitu ya, kadang-kadang ada binatang juga yang dimasukkan. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana kondisi rumah ini, dan dia harus menemukan barang yang kecil tetapi yang sangat berarti di tengah-tengah kegelapan lagi. Nah, ketika dia mulai singkirkan tumpukan-tumpukan barang, ketika dia ambil sapu mungkin ya, dan dia menemukan, alah, ada yang berkilau di tengah-tengah tumpukan-tumpukan itu, dan ada bunyi gemerincing, dia tahu, ah, ini ada logam yang jatuh. Maka sukacita itu besar. Maka dia beritahukan teman-temannya, tetangga-tetangganya, sukacita itu dia bagikan kepada mereka. Nah, untuk saat ini, ketika kita hidup di zaman ini, Tuhan Yesus juga mau memberikan perumpamaan ini. Ketika saat ini orang-orang itu berdosa, terhilang dari hadapan Tuhan, Tuhan juga mencari mereka. Dan ketika ada satu orang berdosa yang mau berbalik hidupnya kepada Tuhan, mau kembali kepada Tuhan, mau bertobat, dikatakan seperti perempuan tadi, penuh dengan sukacita, malaikat-malaikat di surga, ada satu orang yang bertobat, akan ada sukacita yang besar. Seperti itu. Jadi, jadi dari perumpamaan ini tuh, itu tuh sebenarnya mengumpamakan kita yang kita ini juga dulu dirham yang dicari dan dicari sama Tuhan gitu. Dan sekarang kita itu diundang sama Tuhan untuk kita masuk di dalam tugasnya yang mulia, untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar sukacita. Dan sukacita kita itu sama kayak sukacita surga waktu orang yang kita sebarkan Injil itu menerima Tuhan. Itu sukacitanya memang sukacita yang kekal, bukan cuma senang hanya sebatas bahagia sementara gitu. Jadi ini perumpamaan tentang dirham yang hilang. Terima kasih untuk Pendeta Purwanti yang sudah menjelaskan buat kita. Sampai berjumpa di Amazing Grace berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.